Beri kat boleh kau. Anda ada deep pen Marta, deep pen boleh comeback ke apa kita tak pasti, kita tengok dulu macam mana. So sekarang ni Red Esports leading 1-0. Alright alright, thank you Amin Mutaz. Dekat live zone banyak yang toksik. Viewer kan awak macam mana orang gitu kan. Dia tengah jadi apa, dia tengah tak betul. Ini apa? Kita tahu. Isi pemain tayar game fam. Let's go. Belum dapatkan kemenangan. Okey okey. Hanya memerlukan satu poin saja. Aku kuatkan sama punya. Panda. Okey. Hadiah daripada Danok. Mantap. So sound game dah slow. Betul tu KTM ni. Betul tu sobat. Betul. Saya jadi ni lepak kat bus je, tak kacau eh. Aku suka betul moment dia suka record. Hai. Sakit je. Oi, Maima. Maima main Roger pula. Maima. Mal main Granger. Maima tak dapat lah. Maima ni ratingnya gila lah eh. Ya, aku lupa nak turunkan facecam. Memang mantap lah. Memang macam dengan aku sebiji tu. Kalau main kong. Sama. Gila lah. Eh guys, kemo guys. Saya sibuk shake kemo. Okay. Thank you yang mengingatkan. Record. Yang penting emote dulu, bos. Emote. Oh, facecam. Oh, okay. Aduh, aku rasa lupa je guys. Hanami Hakimi. Lupa nak letak bawah. Adik. Thank you, adik. Anissa. Ikmal Happy suka salam. Memang di kena zoning tu. Memang cerita kau ini. Tak relaxlah tu. Okey, kita tengok game dulu. Okey, zone dengan saya je ya. Dua tim bercinta zone campak. Ui, sakitnya. Wah, Zon boleh berdua eh, kena burst macam tu je. Ni lah aku cakap pelin. Benda ni yang penting. Dah, yang penting apa? Record dengan emote. Itu yang kita nak. So, goal leading oleh team Red Squad. Diorang ada peluang untuk ambil title. Sebab team diorang pun dah ada level 4. Ada estimate. Diorang apa, satu lagi. Level 4 mesti jadi. Diorang apa, team pun tak level 4 lagi. Sebab memang orang kata ni free turtle. Mungkin orang boleh dapat cubaan daripada Arch tak dapat. Sebab tu aku cakap gameplay game fan basic-basic je. Eyo. Tapi tak apa. Wish on the easy mode. Nice. Zoning. Apa kau akan buat bila lepak dengan Cristiano Ronaldo? Ui, tak dapat eh. Tak dapat tu memang. Kena flash. Saya katanya dia macam mana nak. Tak tahulah. Ada confidence level yang begitu tinggi. Kasih Arsene pun kan confidence level dia tinggi kan. Bagus tau. Sebenarnya kalau korang nak berjaya, korang kena ada confidence level yang tinggi. Kena percaya diri sendiri. Alright. Thank you ni Jinik 50 star. Tapi kan bila dia buat macam tu kan, sekarang site dan e-sport ni belanja barang supreme. Ui, baik ah. Tak tahu saya. Jadi kalau dia kata yelah tu. Thank you Hakimi. Itu baru belum try lagi. Nanti saya try nanti. Itu aku belum menang. Betul. Mantap. Pasal mati. Nice eh guys. Tapi baki tu lepas saya kali ni eh. Dia buat macam tu. Kiri kanan dia hidup dah, yang mid tu tak kisah. Mid dia buat kerja dia lah. Oh, dia punya side lane dia kuat lah. Ada Esbo, ada Pakuito, ada. Orang kata side lane memang keras-keras. Senang clear wave. Orang kata Rosa yang pernah pergi pasal. Orang kata kena zoni eh, Maima. Rupa hati. Tapi itulah Esme kan counter. Batu-batu, tengok tu Maima kena zoni. Dia tak ada point untuk farm eh. I wish him all the best. Okay, zone dapat tangkap ke zone? Oh tak. Diorang dua tim poki-poki je, kurang-kurangkan nyawa je. Zon ni tak ada damage lagi, tak ada damage. Tak cukup lagi damage. Ingat saya dulu saya pernah jatuh. Untuk PO10 bukan tak boleh bawa. Benda-benda macam ni lah, dia susah sikit lah. Dia kena ambil. Dia slow. Kena sabar sikit. Sabar. Kena ada item baru boleh. Thank you Arif Zahrif. Harus selamat pagi. Zain Boyka.
Thank you, Fifty. Sus. Ni set dia orang pun dah jadi. Like and share, geng. Bagi seru eh, guys. Sedikit terlewat. Mungkin dalam minit yang ke-10. Tetapi kalau betul. Sorry. Thank you, Linda. Tertutup. Bantu like, bantu share. Siapa? Harry pun akan mati tu. Siapa? Harry. Harry pun dah last hit kuat dah. Ya Allah, Harry. Jadi demi dua tu yang nyawa tu. Ya, yang buat skill ni kan. Moment. Take a 30, diorang dapat lagi, Rek. Apa tu, Zon? Dia kena incer. Dia lag ke? Dia lag, apa salah? Sayang, Zon! Sekejap. Macam thank you, eh. Dia kena ni tak? Dia kena... Miss. Geramnya agak saya. Tak ada gana nak ketuk. Dia saya pinggang saya. Kena rusak kali kedua ke, Rek buff dia? Dia rusak lagi ni. Sebab diorang dah leading level lah. Mak. Kesian dia, Emma. Sabar. Apa punya macam tadi. Kena di level yang tu yang sedap tu orang nak apa ni nak zoning apa semua. Bunyi Roger tapi kalau tolonglah guys. Kita nak geng ketiga ni guys. Dia kalau tank red e-sport sama level dengan fan punya jungler susah sikitlah orang nak hold. Ngelag. Masuk. Pam. Memang pun tak ada item lagi masa ni. Tak ada item lagi. Item dia. Aku rasa dia satu item dia baru. Memang biasa-biasa je, dok. Thank you. Akak miss boss. Macam tu je kan, dia benda guys. Thank you. Okay, Zon dapat 2 orang. Follow up daripada us. Lil B pun follow up juga. Cantik ada orang punya apa ni. Team fight. Ya Allah, see us. Harus pun terlalu. Orang kata tak bernasib baik, so 2 untuk 1 okay, eh. GPM kehilangan 2. Mereka dapat jungler, mereka dapat stopkan jungler tu punya farming lah. Okey lah tu. Okey dah, 2 berbandingkan 1 yang kita tahu. Nampak dah, kita boleh bull lah. Tapi macam mana orang kita tahu? Pecah tahu yang sini. Kita geng kedua ni, nak GPM menang ni bong. Kau nak sokong, GPM. Go GPM. Stay on GPM. GPM. Bushin hyper sekarang dah okey kita dah MPL. Sekarang ni kan kalau orang main S. Bagi seru. Full party lah kalau orang main ni. Kau nak buat hero apa-apa pun okey. Cuma ni kalau kena tengok enemy tu diorang main laju ke tak. Kalau diorang laju yang ni ke backline. Tank pun tak jadi. Susah lah kalau korang nak main Bushin ni. Bushin tu sekali masuk keluar mengharapkan ulti punya dash je. Contoh kalau Bushin mampu dengan Esme. Kalau Esme tak mati, Bushin lah yang mati kan. Dia penting hero tu risiko. Boleh nak main boleh tapi kena betul-betul team kena yang paling penting jangan ada kena rasa ada diri seperti rockstar, you know what I'm saying? Proper punya. Orang kata kena ingat combo Gushin dengan apa macam itulah. Ha, thank you Terence. Okay. Ciao ke Gushin, mana favorite? Gushin. Tapi hero tu dah tak boleh ni lah. Kalau dulu lah. Dulu kan hero tak banyak. Masa Gushin memang ngap lah. Sekarang ni. Kalau korang nak letak Gushin dekat side lane. Oh susah. Letak jungler pun susah juga. Mungkin jungler dia mudah sikit lah sebab ada orang jaga. Tapi kalau nak lore, nak objektif macam tower semua. Gushin susah lah. Sebab dia DPS tak apa-apa kuat sangat. Dia magic kuat. Tapi game ni tak boleh. Dia kena bersabar juga. Kena moment. Dapat moment nak dapat moment tu comeback tu susah. Okey, saya Jin dah masuk. Zon nampak 2 orang tapi dia tak ulti lagi, disimpan lagi. Adakah Zon akan dapat ulti? Ya Allah. Kau tidak main makan tadi tu. Ya tu. Masuk baik. Boleh kena ulti. Thank you. Tapi high ground orang kuat juga apa git fan. Orang ready fan. Aku rasa Lost Lepon nak tunggu late game lah sebab nak bagi seru sebenarnya actually. Tapi kalau dah jadi gini Lost Lepon, orang akan rate ni dah tahu dia akan boleh cuba lagi. Tapi manalah tahu. Kalau dia orang dah tak dapat tahu, dia orang rate dia ni ya free lane je. Saya pun pasal item dah main ice. Nanti dia bomb free kejap lagi. Dia habiskan creep mati dia free lane. Okey, Lil B. Padam. Okey, Zon dah hilang. Nak tangkap dua orang. Mal kena tangkap. Dia dapat turbo tu. Mal dapat keluar terus. Baik eh. Okey, siapa je yang mati sekarang? Tak ada siapa yang mati. Pergaduhan. Jelerai kan macam tu je tak ada sebarang kematian eh.
Tapi diorang dapatlah tahu bottom tadi. Diorang dah halau apa player give and balik base. Sebab ada yang loot tadi kan. Selamat duk Mal. Mal memang the real Amy lah. Eh tapi Ruby memang antara hero yang add anjing. Anjing lah, anjing. Anjing lah, anjing ni. Sekarang memang anjing. Tapi Ruby tak pernah kena ban. Ruby, Ruby ni, Ruby jahat lah. Maksud aku untuk first 3 ban tu, Ruby tak pernah kena ban. Pada aku kalau macam setengah team kalau rasa Ruby enemy tu kacau, aku ban lah. Ruby dia yang buat game kan. Ya, bong jugalah tu. Aku ban lah. Kalau game tu orang kata macam asal nak timpat kacau, timpat kacau, aku ban Ruby terus. Berasal. Duduk tarik lah. Duduk cangkuk orang lah. Itulah, kita nak menang bos. Bakar bang. Tak boleh, Ruby crowd control dia kuat kan. Free lot. Dia ada punya advantage dengan disadvantage. Macam S-Book dengan ni kan, Ruby kan. Mungkin orang akan prefer ambil S-Book tu sebab S-Book kan macam top pick. Tapi S-Book memang kuat dekat laning. Tapi kalau untuk team fight ke apa, Ruby penting lagi. So korang kena tengok team korang nak team fight ke, nak menang kat lane ke, macam tu lah. Thank you Dux dan 75. Terima kasih bos. Sotong apa ni, sotong kena mental. Tak ada klik, susah, bukan kena mental, susah. Ini guys semua. Selamat petang, ini guys semua. Thank you Father Star. Bagus pada sikit bah. Thank you Mama Hafiz. 50. Tak apa, nampak green card MPN nak juga tengok. Nanti korang tengok kalau Mak Ali dapat peluang main untuk MPL, dia akan main Gulliver. Percubaan kedua. Orang ni sekali bos. Mana tahu kan. Sudah, dong kata tadi. Tak pernah nampak apa kat dekat tournament MPL pakai Gunivu kan. Okey, momen daripada saya Jin agak campak Dominus. Oh tak, Azul dapat tangkap dia. Oh tak. Dulu tak nak tangkap. Oi. Tapi dia ambil tahu lah. Ah, pasal purify. Puri. Adakah okay, Zon dapat satu tapi dia dapat lari juga Kagura. Dapat tahu ke tahu. So, Red dah mula mari ke hadapan. Orang dapat satu, orang dapat dua. Dua player daripada Gipen terciduk sudah. So, lima player daripada Red Sport masuk dalam tower. Dia ambil semua tier 3 dia orang. Tapi dia masih boleh defend lagi. Okey, Lily bila masuk. Oh, dia free ah. Ya Allah. Thank you Zulhaikal. Muhammad Hafiz. Nice. Itu Rizbot. Terima kasih perubahan datanya sebenarnya. Tapi kita boleh nampak skor macam mana, skor 6-1. Nampak memang kurang team fight. Orang kata diorang haras sikit, zoni sikit, kita ambil objektif. Macam itulah. Pop! Zone dapat tangga satu. Lepas tu lenyap terus. Diorang kena habis multi dipakainya. Tapi okey lah, orang kata pick off satu, tangkap satu. Lepas tu buka map balik. Buka map dia lah. Orang kata dulu, buka map dulu baru ambil apa-apa. Tapi kalau comeback pun cek best dulu. Zamanggi dah habis. Ya Allah, jangan ada yang nombor. Betul cek, seperti apa yang aku cakap kan. Okey, 1v1 antara Esmeralda. Level 14, level 12. Okey, dah boleh gerak dulu lah. Pakai tu tak boleh menang. Level dia dah atas 2 dah. And goal pun jauh. Level pun jauh. Even hero tu hero OP pun korang tak boleh ni. Walaupun level 1 level, dia punya stat tu membantu sebenarnya. Anda kata kalau macam jungle korang level 10, tank enemy level 10, saya rasa susah tu. Tank tu dah umpama, walaupun tak siap dia tapi dia level 10 kan, sama still keras. Sebab dia ada ability punya stat. Saya boleh main seorang dah, beli satu lagi. Ni apa? Ui, RT eh. Panik bos, panik. Kena ni kalau tak ada mati. Thank you Shanaz, 75 dah. Ini susu adik aku yang 2 tahun. Tapi kenapa boleh habis dalam masa sebelum ni? Bantu like, bantu share-nya sahabat eh. Bantu like, bantu share-nya, kasih seru bos eh.
Sebab apa eh? Ripo nak mungkin dia loncat tu. Ya, Ripo akan pergi ke Homeboys guys sini depan ni. Loncat asyik. Apa Ripo? Ripo Homeboy ke bosku. Oi, panik eh guys, panik. Macam nampak pencuri tu. Season. Adakah mereka akan melepaskan Maima buat ni eh Rose Gold eh? Yang kedua. Apa? Oh, Maima. Ah, dia buat Rose Gold. Oi, Libby kena jemaah tiga orang. Oh, cantik Vicker dapat lari. Mal dapat ulti. Habis. Immortal dah tak ada sekarang ni. Mal boleh kill dia, free kill. Pop. Oh, okey dapat Mal. Kill tu akan masuk ke Mal. Double kill sekarang ni. Mungkin dia tengah mencek triple kill. Mal. Oh, tak ada, dia tak kejar. Gerang akan prefer ambil lock dulu lah. Kita dah dapat 2 orang, so kita nak lock pun senang, tak kena kacau. Defend. Kenapa dia orang tak ambil Zilong letak side lane? Tapi dia orang tahu yang rendah dalam air kembang. Kalau Zilong lawan Zilong akan kalah. Xbox akan menang dari CD laning. Mobility Xbox lagi kuat daripada Zilong. Walaupun Zilong kuat di late game, tapi untuk early phase tu mustahil lah Zilong boleh menang lawan Xbox. Sedangkan Xbox level 1 pun ada 2 orang kan. So mobility tu yang penting. Okay, sekarang ni Lord dah masuk. Saya Haji cuba untuk membali tapi tak dapat nak dibali. Siapa kau nak bali saya Haji? Tapi tidak. Ash dapat. Dominus. Itu yang kita nak tengok guys. Tapi Lok tengah bedok tower tu. Mungkin Lok akan jadi MVP. Tak. Dia dapat defense jugalah. Ui, Maima dapat defense lagi bos. Okey, zone masuk sekali lagi. Maima tahan damage terlampau tinggi. Lil B itu dah kemenangan. Allahuakbar. Ya, kemenangan untuk Red Esports 2-0 eh. Deep Ram dah cuba untuk tahan. Orang kata push. Oi, Uncle Cikano. Angkat sekarang. Hey Red, aduh mana taunting? Tak ada taunting pun. Oh, aduh tak ada taunting lah guys. Siapa biasa-biasa. Angkat sekarang. Orang clean lah tu. Orang malah nak malah taunting. Batik lah duk kek. Oi, game kedua eh. Red 2-0. Terbaik. Tahniah Red Esports. Dah agak gig bagi menang.